بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد آه كيف حالكم جميعا انا ناسكalian يا إيه؟ Uh, Ustadz harap Antum dan Ustadz secara pribadi ya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melanjutkan uh, belajar Balagoh walaupun secara online ya uh, namun terlebih dahulu patutnya kita selaku orang Islam bersyukur pada Allah ya Allah subhanahu Wa ta'ala yang telah ya menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Ya, ini beriman kepadanya dengan uluhiyahnya, dengan rububiyahnya dan beriman pada Allah dengan asma' dan sifatnya. Ya, kemudian Allah telah juga menjadikan kita sebagai orang yang Islam. Ya, sebagai orang yang menjadikan kehendaknya adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Nah, kemudian kita juga harus bersyukur pada Allah yang telah menjadikan kita mengenal sunnah nabinya ya sehingga kita dapat meniti kehidupan di dunia ini ya dengan tuntunan sehingga terwujudlah kehidupan yang bahagia ketika kita menjalankan kehidupan dengan tuntunan nabinya ya kemudian mengamalkan sunnah nabi tersebut berdasarkan manhaj as-salaf as-salih yang mana dengan manhaj as-salaf as-salih barulah kita dapat memahami Ya sunnah Nabi, ya Al Qur'an dan sunnah Nabi dengan pemahaman yang benar. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah uh, mengajarkan pada kita agama Islam dan telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini. Taib anak-anak uh, sekalian. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang uh, at-tasawur wa tasdik ya, at-tasawur wa tasdik. Jadi intinya at-tasawur itu menunjukkan kepada musnadnya, menunjukkan kepada musnad ilaih afwan. Ya, dia menentukan siapa musnad ilaihnya, bukan kepada musnad. Adapun tasdik ya, dia bermakna ataupun dia justru menunjuk kepada al musnad menunjukkan kepada al musnad ya nah contohnya kemarin atau sawur itu adalah hamzah karena di penjelasan sebelumnya ya ada watul istifham itu ya dia ada beberapa ada a ya ada hamzah kemudian ada hal kemudian nanti ada kam aina man dan sebagainya nah a atau hamzah ya dia berfungsi dua berfungsi yang pertama untuk tasawur dan tasdik sementara nanti ada hal yang dia bermakna sebagai tasdik saja kemudian nanti selebihnya selain dari hamzah dan hal dia hanya untuk tasawur saja dia hanya untuk ta tasawur Adapun pengertian tasawur dan tasdik seperti yang Ustaz katakan tadi, tasawur dia dia berfokus kepada al musnad ilaih. Ya. Maka di sini dikatakan tasawur itu idrakul mufrad bi makna yakuna hunaka nisbah. Itu maksudnya. Kemudian at tasdik itu dia sekedar untuk mencari isnadnya atau mencari mus musnadnya. Ya. Ah, taib. Nah, sekian pembahasannya atau sedikit mereview dari pelajaran yang lalu. Maka sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ada watul istifham yang pertama yaitu al hamzah, yaitu al hamzah. Nah perhatikan di sini al hamzah. Maladiyu telah bubil hamzah. Apa yang dituntut dengan huruf hamzah? Apa yang biasa diminta dengan huruf hamzah? Ya, Hia mustarokah fata titarotan li talabit tasawur wa ukhra li talabit tasdik Ya, yakni Hamzah ini dia bisa pemakaiannya mustarok Ya, bersamaan, sama Apa maksudnya? Fata titarotan li talabit tasawur Terkadang Hamzah ini digunakan untuk tasawur Wa ukhra li talabit tasdik Terkadang untuk tas, tasdik Ya Makana li talabit tasawuril mufrad wa ma'rifatihi Nomor satu, ya ini Ketika dia tolabut tasawur, maka nali tolabi tasawur al wa ma'rifatihi. Yakni apabila kita menuntut ataupun meminta tasawur al ya sedang mencari tasawur al-mufrod, artinya sedang mencari um, musnad ilaihnya. Sedang kita ingin mengetahui musnad ilaih. Kata ma'rifatil makrifatil musnad ilaih. Nah, ini yang ustad barusan bilang tadi. Awil musnad atau tentang musnad. Nah, kalau awil musnad berarti itu lit tasdik untuk tasdik. Au ghairihima atau selainnya fatakul. Maka contohnya kamu katakan, A Muhammadun Musafirun Am Zaid. Apakah Muhammad atau Zaid yang sedang safar? Apakah Muhammad atau Zaid yang sedang safar? Idza kunta ta'taqid anna ahadahuma musafirun. Apabila kamu yakin bahwa salah satu dari keduanya adalah seorang musafir atau sedang safar. Bisa si Muhammad atau bisa si Zaid. Wala ta'lam ainahu Dan kamu enggak tahu orangnya. ainahu di sini individunya maksudnya, bukan matanya. Wala ta'lamu ainahu Kamu enggak tahu personnya, orangnya. Fatatlubu ta'yinahu, maka kamu menuntut atau kamu bertanya kepada seseorang untuk menjelaskan atau memilih siapa dari keduanya tadi yang safar. bi annahu Zaidun masalan. Maka dijawab oleh orang tersebut bahwasanya si Zaid yang sedang safar. Nah, ini contoh aja, ini contoh aja, ya. Wayul umur. Ya, dan di sini perlu diperhatikan ada beberapa hal. Annal mas'ula anhu yalil hamzah daiman sawa'un Ya. Dan perlu diperhatikan di sini ada beberapa hal bahwasanya al-mas'ulu anhu ya yang yang ditanyakan itu adalah yang setelah hamzah itu ya selalu bisa dia bisa berbentuk ya. Oke, okay, afwan ya, terjemahannya kurang bagus, Ustaz terjemahkan lagi. Innal mas'ula anhu yalil hamzatu daim yalil hamzata daiman. Bahwasanya yang ditanyakan ya selalu letaknya setelah hamzah. Ah ya tengok di sini. Ah setelah hamzah Muhammadun musafirun am Zaid. Ah itu dia maksudnya ya al mas'ulu anhu itu letaknya setelah hamzah. Ya. Nah, mas'ulu anhu yang setelah hamzah itu dia bisa ber, berbentuk seperti ini. Yang pertama musnad ilaih. Dia bisa berbentuk musnad ilaih orangnya yang ditanya. Ini kemarin udah usah jelaskan juga sebenarnya ya Dan ini contohnya dia buat salah Ini musnad ilaihi Ini harusnya Aanta mustarin am huwa <coughs> karena di sini mustarin di sini justru ini adalah ya al masulu anhu yang bentuknya musnad bukan musnad ilaihi ya jadi harusnya a anta mustarin am huwa Nah, ya. Kemudian am musnadan atau musnad, ya kama takul. Nah, ini terbalik juga. Harusnya am anta am mukimun. Nah, itu dia harusnya. Am anta am mukimun. Apakah kamu sedang safar? Apakah kamu sedang safar atau sedang tidak safar? Mukim itu artinya enggak safar ya. Nah, A uh, musafirun anta am muqimun Nah itu dia Nah itu mas'ul anhu yang bentuknya musnad Kemudian ada mas'ul anhu setelah hamzah Yang bentuknya maf'ulun bihi Seperti contohnya Asya'iran zara'ta am Apakah gandum Ya, apakah gandum nomor satu yang kamu tanam? atau komhan ya gandum yang kualitasnya lebih rendah syair atau komah dua-duanya maknanya gandum tapi syair ya syair ini kalau nggak salah ustad syair itu dia gandum dengan kualitas yang baik sementara komah um, itu dia gandum dengan kualitas yang nomor dua atau lebih rendah nah jadi pertanyaannya apakah syair yang kamu tanam atau qamah nah, ya. Jadi bentuknya kata setelah a dan setelah am itu harus setara. Enggak boleh antum buat kalimat itu amusafirun anta am huwa, salah. Enggak bisa. Amusafirun anta am muqimun. Nah, itu baru boleh. Nah, kalau kayak tadi, A anta musafirun amhua, nah, itu dia baru bisa Jadi kata setelah A dan setelah Am itu harus satu bentuk, harus sejenis Atau setara Oleh karena itu kata setelah Am sebutannya adalah mu'adil Atau artinya penyeimbang atau penyetara Penyeimbang bagi apa? Ba bagi kata yang letaknya setelah Hamzah Nah, bisa dipahami ini ya? taib. Kalau nggak paham nanti ada rekamannya. Ya, ini karena juga rekaman, antum bisa dengar berulang-ulang sampai antum paham. Ya, makanya ilmu balaghah ini ilmu yang sulit kalau antum nggak serius belajarnya, ya. Karena dia terkait dengan nahu juga, bahkan kadang terkait juga dengan sorof. Taib. Kemudian am halan. Nah, al ulu anhu yang ditanya, maksudnya yang letaknya itu setelah hamzah pertama dia tadi bisa musnad ilaih dia bisa musnad kemudian dia bisa bentuknya itu maf'ulun bih nah dia juga bisa bentuk keempat yakni bentuk hal antum lihat sini aroki banji ta'am ammasyan apakah kamu datang dalam keadaan berkendara atau jalan kaki apakah apakah kamu datang dengan naik kendaraan atau jalan kaki ah itu dia atau zorof atau bisa bentuknya zorof kama takul ayawmal jum'ati yastarihul ummal am ahad apakah ya apakah para buruh itu beristirahat di hari jum'at atau di hari minggu ah itu dia itu yang dia bentuknya yang pertama ya bentuk yang pertama Oke, okay, nah sekarang yang kedua, maka ah yang pertama ini tadi dari Hamzah, ya dari musnad ilaih, musnad maaf hal, kemudian zorof ini semuanya untuk makna atta sawur, untuk makna atta sawur, ya. Kemudian makana li talabi tasdiqin nisbah, taraddadal mutakallimu fi nisbah wa adamihah, wa yujabu bila au na'am taqulu amusafirun zaidun kan hamzah itu bisa untuk tasawur bisa untuk tasdik nah ini sekarang hamzah yang ketika kita gunakan untuk tasdik atau menanyakan tentang al musnad nah kita tengok di sini tasdik maka maka li talabi tasdiqin nisbah jadi yani, apabila hamzah itu digunakan untuk tasdik nisbah ya atau mencari musnad kepada musnad ilaih iza tarot dadal mutakal nisbah apabila sang pembicara itu ragu akan tetapnya sebuah penisbatan atau ketiadaan penis penisbatan penisbatan kepada siapa kepada al musnad ilaih contoh misalnya ya jabu nah kalau hamzah yang seperti ini yang dia dipakai untuk atas dik, maka kalau antum bertanya dengan Hamzah yang dia bentuknya tasdik, orangnya orang yang antum tanya itu nanti dia akan menjawab pertanyaan antum dengan menggunakan la atau na'am. Ah, perhatikan ya takulu amusafirun zaidun, tengok di sini Amusa zaidun, di sini nggak ada kata am. Jadi Hamzah yang dia kalau bertujuan untuk tasawur dia pakai am. Adapun apabila dia hanya sekadar bermakna tasdik, dia cukup menggunakan hamzah tanpa ada am. Paham ya? Ah di sini. Maka lihat di sini, lihat contohnya amusafirun zaidun. Apakah Zaid sedang safar? Tengok di sini kan enggak dibilang amusafirun zaidun ammuqimun enggak ditanya kan nah, sini apakah zaid sedang safar berarti safar ini adalah nisbah yang diberikan kepada si zaid makanya si zaid di sini dia menjadi al musnadu ilaihi sesuatu yang dikenai nisbah Nah, makanya antum kalau nggak paham apa musnad, apa musnad ilaih, apa isnad, antum kesusahan. Makanya antum harus paham dulu musnad itu apa, musnad ilaih itu apa. Ah, musnad itu hukum. Musnad ilaih itu orang yang diberikan hukum. Di sini hukumnya apa? Di sini hukumnya adalah safar. Orang yang dihukumi dengan safar adalah si Zaid. Maka musafir di sini adalah hukumnya atau namanya musnad si zaid adalah musnad ilaih nah musnad musafir ini sebutan lainnya adalah nis nisbah nah, biar antum paham kalau nggak paham juga ya udah nggak bingung juga ustad mau menjelaskan ke antum gimana itu menjelaskannya lagi ya nah di sini karena antum tanya dia sekedar menanyakan nisbah kepada si Zaid bukan kepada orang lain maka jawabannya hanya dengan la atau na naam intinya kalau tasdik dia hanya hamzah tanpa ada am kalau dia tasawur dia ada hamzah dan setelahnya ada am <tuh> ah masuk ke soal yang selanjutnya hal takhruju hamzatul an perhatikan Apakah Hamzah istifham bisa keluar dari maknanya Maksudnya Dari makna atau sawur dan tasdik Bisa nggak Hamzah keluar dari Dua hal ini Jawabannya Naam Takhrujul ham, takhruju hamzah itu An makna hal asli huwa talabul ilmi bimajuhul Perhatikan Takhrujul hamzah an makna hal asli huwa talabul ilmi bimajuhul Fayangqasimu biha an, an isyai Ma'al ilmi bihi li agradin ukhra dipahami dari siyakil kalam dan dalalatihi dan min ahammiha. Tengok sini. Ya, terkadang hamzah wasal atau hamzah hamzah ya, a di situ tadi bisa keluar dari makna aslinya. Apa makna aslinya? Wa huwa talabul ilmi bimajuhul. ya, menuntut ilmu ataupun mencari pengetahuan tentang hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Itu makna hamzah. Fungsi hamzah yang aslinya Nah, itu dia bisa keluar dari makna itu. Kemudian fayustafhamu biha anisyai. Ya, dan bisa dipahami dengan hamzah ini tentang sesuatu ma'al ilmi bihi Ya, dengan hamzah ini bisa kita mengetahui sesuatu untuk maksud-maksud yang lain. Bagaimana bisa kita tahu hamzah itu bisa keluar dari makna aslinya dan keluar Keluar dari mana aslinya untuk tujuan-tujuan lain Bisa dipahami Min syaqil kalam Dari arah atau konteks Pembicaraan Wadalalatiha atau arah pembicaraan Atau kandungan pembicaraan Wamin ahammiha Di antara konteks pembicaraan Yang menyebabkan Hamzah keluar dari Makna asli kepada hal-hal lain Di antaranya adalah yang terpentingnya Adalah yang pertama Atas taswiyah yang artinya penyetaraan atau pemerataan. Contoh, untuk melihat di sini dalam firman Allah, sawaun alaihim anzartahum amlam tunzirhum la yu'minun. Tengok di sini. Ya. A yang dia harusnya bermakna atau sawur wa tasdik, dia bisa keluar menjadi makna at-taswiyah. Ya, penyamaan. Makanya antum perhatikan contohnya, Sawa un alaihim sama saja bagi mereka. Aanzar tahum, apakah kau peringatkan mereka? Amlam tunzirhum atau enggak kamu peringatkan mereka sama aja mereka itu bakal la tidak beriman sama aja mau kamu nasihati mau enggak kamu nasihati mereka bakal tetap sama halnya tak beriman nih makna asalnya dia bukan lagi bertanya dia bukan lagi bertanya tapi dia sudah masuk ke dalam makna lain yang artinya atas wiyah, penyamaan. Penyamaan apa? Penyamaan bagi orang kafir. Orang kafir itu kalau memang dia udah dasarnya nggak mau beriman, mau dinasehati, mau nggak dinasehati, tetap aja dia kafir. Itu dia. Ya, kemudian selanjutnya kepada makna apa Hamzah itu bisa keluar lagi? Kepada makna an-nahyu larangan. Seperti dalam firman Allah, "Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw. Tengok, ai la Tengok di sini. Ini dalam firman Allah, "Atakhshawnahum" <coughs> Apakah kalian kaum muslimin takut kepada mereka orang-orang kafir itu? Fallahu ahaqqu an takhshaw. Maka Allah itu lebih berhak untuk kalian takuti. Tapi maknanya di sini, walaupun seolah kayak bertanya, atak shaunahum, justru sebenarnya di sini maknanya latah tak Jangan kalian takut sama mereka. Itu harusnya maknanya. Walaupun kelihatannya bertanya, tapi sebenarnya maknanya di sini bukan lagi bertanya, bukan lagi istifham, tapi sudah bermakna an nahyu Ah, bermakna an-nahyu. Atak Apakah kalian takut dengan mereka? Maknanya la takhasyauhum. Jangan takut sama mereka. Ini dia maknanya. Oke, okay, makna yang ketiga. Antum lihat di sini ada an nafyu, meniadakan. Wa dzalika inda mata'til adat lin nafyi. Ya, wa dzalika inda mata'til adat lin nafyi wa laisa talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman. Ah, Hamzah yang bermakna an ini adalah ketika ada adat nafi, tapi dia tidak lagi bertujuan untuk meminta ilmu atau meminta sebuah pengetahuan terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Apa maksudnya Ustaz? Perhatikan di sini. Qalu Mereka berkata, orang-orang kafir itu, Anu amana sufaha? Akankah apakah kita mau? Apakah cocok bagi kita beriman seperti orang-orang beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Maksudnya orang Islam. Ini omongan orang kafir, orang munafik ini. Ya, tengok di sini. Mereka berkata orang kafir, orang munafik itu. Mereka berkata apa? Anu minukum sufaha? Apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Maksud dari ayat ini apa? Perhatikan sini. Ai La nu'minu kama amanas sufaha. Tengok di sini. Artinya adalah kami tak mau mengimani seperti keimanannya orang-orang bodoh itu. Itu maksud sebetulnya. Nanya, dia sebenarnya nanya tapi sebenarnya maknanya untuk kayaknya dia bertanya padahal hakikatnya dia tidak. Makanya di sini dibilang ai la nu'minu. Ya, ini artinya kami tak mau beriman. Itu maksudnya, dalam kehidupan sehari-hari pun, dalam bahasa Indonesia ini sering sebenarnya kayak gini. Ya, ini dalam dalam bahasa Indonesia pun sering. Ya, kemudian, "Afaan tatung kehiduman finar" yang dalam firman Allah. Ya, "Afaan tataun kehidupan finar", wahai Muhammad, apakah kamu sanggup menyelamatkan orang-orang yang udah masuk dalam neraka? Aylasta Apa makna dari ayat ini? Justru ayat ini sebenarnya menafikan. Ya, apa maknanya? Lastamunqidhahum, kau enggak akan mampu menolong mereka. Itu artinya. Kayaknya bertanya tapi sebenarnya maknanya annafi. Makanya dikatakan di sini, kapan hamzatul istifham itu bermakna annafi? mata til adat nafi. Ketika datang adatun nafi. Ya? Tati al adat lin nafi afwan bukan adatun nafi afwan. Ketika datang al adat lin nafi. Ketika Hamzah istifham itu datang untuk menidakkan. Ya, ketika taktil adat maksudnya takti al adat datang al adat al adat di sini maksudnya Hamzah itu. Ketika Hamzah itu datang lin nafi untuk menidakkan, untuk menafikan. alilmi bishayin lam yakun Bukan lagi tujuannya untuk meminta sebuah pengetahuan atau ilmu terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Nah, itu dia maksudnya. Paham ya? Taib. Kemudian yang nomor empat at-takrir. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir at-takrir. hamlul muhottab ala al'tiraf wal iqrar bi amrin qad istaqarra inda subutihi aw nafyihi wa huwa naw'ani perhatikan takrir penetapan atau penegasan ya hamlul mukhatab yakni membawa lawan bicara ala al'tiraf untuk mengakui wal iqrar ya untuk mengakui dan menegaskan bi amrin ya terhadap suatu hal Qadis taqarra, Qadis taqarra indahu subutuhu Afwan, tadi salah baca Ya, yakni menggiring lawan bicara Untuk mengakui sesuatu yang Sudah kokoh pengetahuannya Bagi si mukhotob tersebut Atau si mukhotob tersebut Mengetahui bahwasanya sesuatu itu ternafikan Wahwa hmm. nauan dan dia ada dua macam. Ahaduhuma at-tahqiq wa huwa madmunil jumlah wa annahu waqi' wa ya'ti ghaliban fil istifham al-manfi ka ta'ala alam nashrah laka sadrak. Ah ini insyaallah nanti Ustaz jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Uh, mudah-mudahan antum dapat memahami apa yang Ustaz jelaskan hari ini ya. Apabila antum belum jelas silakan tanyakan ke Ustaz Uh, secara online. Ya, tapi kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah ma bihamdika. Shadoalla ilaha illa anta. Astaghfirullahu wa taufiqulaiq. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.